Hari ini merupakan hari yang dinanti oleh lulusan Ma'had Al-Furqan karena ini merupakan hari perdana diadakan reuni akbar sejak lulusan pertama hingga angkatan terakhir tahun ini. Tamu sudah mulai berdatangan sejak hari Jumat kemarin, resmi dibuka kedatangan mulai hari tersebut. Kegiatan reuni ini dilaksanakan mulai jam 7:30 pagi ini hingga nanti malam kurang lebih jam 9. Pemirsa sekalian, ini adalah menu sarapan yang disediakan oleh panitia untuk peserta para alumni. Masya Allah, begitu lengkap menu yang disediakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlimpah kepada seluruh panitia yang bertugas. Peserta atau para alumni, mereka berantusias, bersemangat untuk menghadiri acara ini karena mereka ingin mendapatkan tujuan akhir dari acara ini, yaitu untuk menyambung silaturahmi, mengakrabkan persaudaraan sama kaum muslimin khususnya alumni Indonesia Barat. Acara ini berisikan tentang daurah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna, guru kita Ustadz Aunur Rafiq Ghufron hafizallahu taala. Kemudian akan dilanjutkan dengan sharing liqa' maftuh atau pertemuan terbuka antara alumni-alumni senior. Mulai dari kami dulu, tahun 90 masuk Al-Hikmah dan belajar sama Ustadz Aunur Rafiq dari pagi. Ba'da Asar insyaallah akan diadakan sharing bersama ketua yayasan kita yaitu Ustadz Ahmad Sabiq hafizallahu taala. Mungkin Ana juga usulkan, mungkin bagus Ustadz kalau kita ada yang namanya grup yang di dalamnya ada ketua yayasan, kemudian mudir. Jadi sehingga kita bisa mengambil faedah kepada Ustadz-Ustadz yang lain. Bahwa kita tidak bisa langsung besar. Jadi naiknya kita ini adalah step by step. Kalau kita naik langsung tinggi, maka kita akan diturunkan sama Allah sampai kita menaiki tangga itu sesuai dengan kelasnya. Itu petuah yang disampaikan oleh senior kita, sehingga kita tidak boleh untuk merasa sendiri. Insya Allah, Allah akan bersamai kita.